بسم الله الرحمن الرحيم. Islam yang dinyatakan itu adalah dinullah, di mana nas-nas dan keterangannya yang masih ada dan dijamin, tidak boleh dipinda dan diubah. Ialah yang diwahyukan kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala sunnahnya yang diriwayatkan oleh para ulama yang adil dengan cara yang amat teliti. Kita tidak menafikan adanya saki-baki peninggalan Rasul-Rasul yang dahulu, tetapi telah bercampur aduk dengan penyelewengan yang berlaku, dan imat dan ianya hendaklah ditapis dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di samping ajarannya lebih khusus kepada kaum, masa dan tempat yang berlainan dengan perkembangan dunia akhir zaman ini. Setelah kita menyedari bahawa hanya satu agama sahaja yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, bermula dengan nabi yang pertama dan manusia yang pertama, Adam alaihi salam, sehinggalah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup kerasulan dan kenabian, wahyu. Tidak ada lagi rasul dan nabi dan wahyu yang diturunkan selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya satu din, iaitulah agama yang dinamakan Islam. Dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, inna dina inda Allahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan sesiapa yang berpegang, yang menuntut, yang mencari lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Apa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Adakah mereka itu mahu lain daripada din Allah, padahal Islam seluruh yang ada di langit, di bumi, sama ada secara taat ataupun secara paksa undang-undang tabi'i yang tak boleh lari daripadanya. Itu menunjukkan bahawa Islam adalah agama seluruh langit dan bumi, agama nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun sudah berlalu masa yang panjang, kita tak tahu sejuta tahun ke, ribu tahun ke, tak tahu, terlalu lama. Namun ajarannya dipelihara di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab penutup. Di dalamnya dinyatakan dasar yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dasarnya sama, walaupun di sana ada syariat yang berbeza. Kerana berbezanya masa, berbezanya kaum, berbezanya tempat dan keadaan yang berubah, yang tidak sama di antara satu zaman dengan zaman yang lain. Syariatnya berubah,
tetapi dasarnya tidak berubah. Khususnya beriman kepada Allah, hari akhirat, adanya dosa dan pahala. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib, dasar yang umum, menegakkan yang adil, menentang yang zalim. Ini sama di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam.